2008, PBJJ Padang Universitas Terbuka. Video ini merupakan tugas tutorial lebih dan dua PDGK 4208, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Modul 3, tentang dasar-dasar atletik. Dengan tutor, Bapak Dr. Alfaki Marta, MPD. Baiklah, pertama kita akan melakukan pemanasan, yang mana pemanasan ini berguna untuk menaikkan suhu tubuh, melemaskan otot-otot, mencegah cedera, serta melancarkan peredaran darah ke tubuh. Pemanasan akan kita awali dengan stretching. Saya lanjutkan dengan berlari sebanyak 2-3 putaran. Selanjutnya kita lakukan pemanasan berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari tolak peluru ini ialah peluru diletakkan di telapak tangan, kemudian jari-jari tangan mengunci peluru sehingga peluru tersebut ditahan oleh jari-jari. Selanjutnya, peluru diletakkan di samping telinga dengan posisi badan dibungkukkan. Dan saat melempar, posisi badan miring dan ditarik ke belakang, kemudian didorong dengan sekuat tenaga. Teknik dari lempar lembing itu sendiri ialah lembing dipegang pada bagian tengah menggunakan tangan terkuat. Kemudian, lembing ditarik ke belakang dengan posisi badan condong ke belakang. Selanjutnya, lembing dijulurkan langsung dari atas pundak di belakang badan dan didorong dengan sekuat tenaga.